Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini saya kembali membahas tentang aplikasi cari jodoh sekitar gratis tanpa biaya, bisa chat sepuasnya, terbaru tahun 2024. Sebelum lanjut silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Aplikasi cari jodoh sekitar gratis tanpa biaya bisa chat sepuasnya kali ini adalah aplikasi Maybe You, teman-teman. Ini aplikasi seperti ini. Ini kita buka dulu ya aplikasinya. Nah, di sini teman-teman langsung saja kalian bisa pilih jenis kelamin ya. Misalkan sih saya pilih laki-laki. Kemudian nama kalian ya teman-teman, di sini kalian bisa mengetikkan nama kalian. Kemudian lanjutkan, kemudian usia bisa kalian buat, kemudian lanjutkan. Nah, di sini kalian tinggal aktifkan aja lokasi di perangkat HP kalian. Kalian klik izinkan, kemudian izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Selanjutnya kita tunggu, nanti kita akan dibawa ke halaman beranda aplikasi ini teman-teman. Kemudian silakan kalian upload foto kalian di sini. Kalian bisa pilih foto. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih foto kalian. Sebentar, saya akan pilih foto saya ya. Setelah kalian menambahkan foto kalian, selanjutnya di sini kalian bisa langsung memilih jodohnya. Di sini aplikasinya simple ya. Kalian bisa lihat di bawah sini ada beberapa menu ya. Kalau kalian ingin mencari orang yang di sekitaran tempat tinggal kalian, kalian bisa pilih yang bagian terdekat. Nah, di bagian terdekat ini adalah orang-orang yang berada di sekitaran lokasi tempat tinggal kalian, teman-teman. Atau kalian juga bisa masuk ke menu kencan ya. Kemudian kalian bisa klik yang di sudut pojok kanan atas, di filter ini. Kalian bisa mencari umurnya ya, dari umur berapa ke umur berapa. Kemudian kalian bisa klik tombol simpan, teman-teman. Nanti yang muncul di beranda ini adalah orang-orang yang sudah kalian setting tadi. Kemudian di sini kalian tinggal pilih aja, di sini tidak suka, kemudian ini suka. Kemudian kalian bisa langsung chat di sini, dan ini chatnya gratis, kalian bisa langsung kirim chatnya, kalian kirim pesan, ini bebas, terserah kalian kirim pesan apapun ya. Dan di sini gratis tanpa biaya selamanya teman-teman. Nah, kalau ingin memilih yang lainnya, kalian tinggal klik tombol like dan tombol suka. Di sini ada banyak ya, silakan kalian tinggal pilih-pilih aja teman-teman. Kemudian orang yang sudah kalian chat tadi akan masuk ke menu obrolan sini ya. Di menu obrolan sini, ini adalah orang-orang yang sudah kalian chat tadi teman-teman. Nanti kalau dibalas, kalian tinggal klik aja menu obrolan dan kalian bisa saling balas-membalas pesan teman-teman. Silakan kalian pilih lagi untuk mencari jodohnya di menu kencan dan menu terdekat. Nah, kita coba di menu terdekat ya. Ini adalah orang-orang yang sekitaran tempat tinggal kalian. Nah, di sini kalian bisa scroll-scroll ke bawah dan bisa memilih salah satu foto profilnya. Kalian klik aja seperti ini. Nah, ini kalau diklik belum bisa terbuka ya teman-teman. Kalau diklik karena di sini belum aktif. Nah, kenapa belum aktif? Karena kalian belum sama-sama saling menyukai. Nanti kalau sama-sama saling menyukai teman-teman di menu kencan ini, nanti secara otomatis fitur ini bisa terbuka dan kalian bisa ngobrol sepuasnya. Nah, jadi gitu aja teman-teman, aplikasi simple ya, aplikasi Maybe You. Sini kalian tinggal pilih aja jodohnya dan langsung bisa chattingan. Kalian bisa kirim pesan bebas sesuka hati kalian dan ini gratis ya, bisa chat sepuasnya. Nah, silakan kalian explore sendiri teman-teman. Oh ya, nama aplikasinya saya lupa, nama aplikasinya Maybe You. Kalian bisa download di Play Store ya. Kalian tinggal ketikkan aja di Google Play-nya sini, Maybe You. Tulisannya bahasa Inggris, Maybe You. Nah, aplikasinya seperti ini teman-teman. Kalian ketikkan aja kata kuncinya Maybe You. Aplikasi ini sudah di-download 10 juta kali, kemudian memiliki rating bintang ulasannya 4,1. Jadi lumayan bagus ya teman-teman. Silahkan kalian download dan kalian install aplikasinya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.